Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya mau masak cumi asin. Video ini adalah video untuk yang pertama kali. Saya mau mencoba membuat video YouTube. Untuk teman-teman, mohon kalau banyak kurang atau banyak salahnya, mohon dimaklumi. Demikian teman-teman, dan ini bahan-bahan yang kita sediakan. Terus ini bumbu-bumbunya ada bawang bombay, ada cabai hijau, ada cabai merah, ada tomat, ada bawang merah, jahe, dan bawang putih. Dan bumbu-bumbunya kaldu jamur. Yang bumbu yang kita gunakan kaldu jamur saus dan tiram. Saus tiram. Kecap ada manis. Kecap manis dan kecap ada asin. Ada kecap asin. Dan garam. Ada garam. Sama gula. Ada gula. Ya. Sekarang karena bumbu-bumbunya sudah setengah matang, jadi sekarang dimasukkan cumi asinnya. Ini cumi sebenarnya sudah matang ya teman-teman, karena tadi sebelumnya cumi sudah dicuci bersih dan sudah direbus sampai matang. Setelah itu dicuci, dibuang airnya. Setelah dibersihkan baru dipotong-potong, dan ini sekarang dicampurkan, ditumis teman-teman, dicampur ke bumbu yang telah ditumis. Lalu kasih saus tiram, kemudian dimasukkan saus tiram ya teman-teman. Dimasukkan saus tiram, kemudian ditambah lagi kaldu jamur biar gurih. Sebenarnya ya selera ya teman, kalau mau ditambahin mecin mungkin yang suka, ataupun ditambahkan dikasih kecap asin sedikit aja, kecap asinnya ya, sama kecap manis, sama kecap manis. Diaduk sampai matang, sampai ini diaduk sampai gimana ini, sampai kering apa? Ya sampai kering lah, biar sampai mati, asat ya. Gitu ya, sampai berkurang ya ininya, airnya, airnya sampai menyusut. Padahal tidak dikasih air ya tadi ya? Enggak. Oh mungkin dari bumbu-bumbu itu ya, dari tomat ya? Saya tambahin gula sedikit ya, biar enggak nyegrak. Sebenarnya kalau garam atau mecin itu sebenarnya selera ya teman-teman. Ada yang sukanya asin atau agak manis, bisa ditambahkan kecap manis ataupun gula. Ada kaldu, jadi menurut selera masing-masing. Ini boleh aku coba dulu ya? Iya, sekarang dicoba rasa dulu. Takutnya kurang apa. Maaf ya teman-teman, mengetahui rasanya bagaimana. Pas, mantap, mantul. Gimana, bumbunya pas? Garamnya nggak pakai garam, cuma kecap asin, iya, saus tiram, Kaldu jamur, udah, itu aja udah mantep. Tinggal nunggu matangnya aja nih.
tinggal sama sekali nih. Iya. Teman-teman. Tahu siram. Mungkin teman-teman kalau lebih ada selera ya, kalau lebih mantap lagi mungkin kalau sumpama punya pete ya teman-teman. Ya, cuma ini ya, sayangnya kita enggak punya pete ya teman-teman. Anak-anak juga enggak kurang suka. Ya namanya selera, kalau sumama suka pete bisa ditambahkan pete. Ini kan masih belum matang ya, berarti ditumis sampai matang, sampai airnya menyusut. Biar bumbunya itu enggak basah gitu, enggak terlalu ya, itu biar enak. Kalau cuminya enggak rubah warna kan beli kita makan juga. Iya, sampai cuminya agak ke merah coklatan ya. Iya. Tumis cumi sudah mateng teman-teman. Wah, aromanya wangi, menggugah selera ini. Halo teman-teman, ini lagi udah mateng, saya mau nyoba dulu gimana rasanya cuminya. Ayo makan ya. Maaf ya teman-teman, baru mateng nih, baru mau nyoba dulu. Hari kita makan bareng, maaf, coba dulu. Coba rasanya pas apa kekasinan. Maaf, pertama kali bikin YouTube jadi masih bingung. Mari teman-teman makan yuk bareng nih pakai cumi ring. Gimana cuminya, empuk apa? Empuk. Bumbunya pas ya, bumbunya ya? Iya pas, asin. Asinnya pas, itu ada manisnya, ada pedesnya. Ayo teman-teman makan di sini, ke rumah tuh. Ini cumi udah mateng ya, jadi udah direbus, habis itu ditumis gitu ya, baru ditumis ya. Ini udah mateng. Itu cuminya asin nggak? Nggak. Nggak ya. Asin dikit. Asin dikit ya. Menyobain cumi dulu teman-teman. Ada nggak pakai garam ini? Itu udah asin. Bismillahirrahmanirrahim. Enak ya. Kalau nasinya nasi anget, enak ini. Teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Mudah-mudahan video ini bisa berlanjut untuk video-video berikutnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.